Ya Allah, apa halani, apa halani dekat Indonesia viral, dekat Malaysia pun viral. Eh, tak dengar ke nasihat Ustaz? Allahu Akbar, tak tahulah kenapa macam ni terjadi. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral baru-baru ini, guys. Ternyata di Malaysia juga berlaku hal demikian. Hal seperti ini juga berlaku di Malaysia, viral di Indonesia, sampai banyak sekali istilahnya yang memang dihujat dan lain sebagainya. Di Malaysia baru-baru ini diupload ya guys, ya Allahu Akbar. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Hello hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang semua orang sudah tahu, boleh dikatakan satu Malaysia tengah boikot makan ayam KFC tu. Semua orang tengah sensitif. Aku tahu juga boikot ni pilihan masing-masing. Tapi kau tahu juga kan, bila kau upload video kau makan KFC sambil senyum ketawa dan siap pasang lagu Islami Atuna Tufuri yang support Palestin tu, kau sudah tahu kan ramai orang akan kejam kau. Kau sengaja main-mainkan dengan api demi viral. Kalau kau nak... Ini kenapa kok begini sekarang ya guys? Di Indonesia juga viral hal seperti ini. Kenapa di Malaysia juga terjadi seperti ini ya guys ya? Kenapa? Apakah... Aduh gak tahu guys ya, kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh budak-budak Gen Z sekarang itu gimana ceritanya ya guys ya. Gak di Malaysia, gak di Indonesia sama aja ini. Istilahnya menghina-menghina dan menghina. Gak tahu juga ya sih guys ya. Makan KFC, kau makan je lah. Tak payah pun post dekat sosial media, sengaja nak cari kontroversi. Tolong lah simpan sikit bodoh kau tu. Boy, jom kita saksikan video ni. Ya Allah, saudara-saudara kita, ini Muslim lagi lah. Kita coba tengok guna hijab kan. Nah, maksudnya, saya tak faham juga lah kenapa bolehlah tega lah kalian itu, tega kalian itu membuat macam ni, kan? Kita tengok budak-budak kecil kat sana tu. Allah, saudara-saudara kita, itulah guys yang membedakan kita dengan hewan tu apa, takwa kita kan. Nah, itulah. Kalau kita takwa kepada Allah, maka kita akan sedih, maka kita akan meratapi. Maksudnya adalah kita akan peduli kepada saudara mara kita tu. Allahu Akbar. Kalau macam ni macam mana? Maksudnya adalah kita tu kan, maksudnya bukan masalah halal ke tak. Di sini tu kita boikot sebab kita tak nak lah kita mendukung saudara-saudara kita yang dibunuh macam tu kan. Ah, Allahu Akbar. Macam mana pula pemikiran mereka tu kan? Ni masa petang tadi, saya ada tengok satu video. Video orang makan KFC. Dia dah selesai makan dah. Habis dah dia makan, bertimbun lah. Dia makan tulang-tulang semua. Kemudian, dia nyanyi lagu yang Atuna Tufuri tu tuan-tuan. Kan? Saya tak tahulah apa sebenarnya dalam fikiran kita. Apa yang berlaku di Palestin masih lagi belum berakhir. Dan ianya semakin parah sebenarnya. Apabila orang-orang Palestin dihimpit sampai ke sempadan Rafah, tiada makanan. Tuan-tuan, saya tengok dekat komen tu, dia tulis
makanan tu makanan halal. Kenapa kita nak marah-marah? Kena boikot dengan fikiran dan akal yang waras. Dia sebenarnya makanan tu memang halal, tapi sumbangan ekonomi daripada perniagaan tersebut disalurkan sedikit sebanyak kepada orang-orang yang menentang Palestin. Sama lah tuan-tuan, macam Nabi SAW. Waktu Nabi sampai dekat Madinah, Nabi dengar berita berkaitan dengan Quraisy datang nak menyerang Mekah, datang nak menyerang Madinah. Seawal tahun pertama lagi, apa yang Nabi buat? Nabi sekat ekonomi mereka. Jadi kita pun tuan-tuan, sedikit sebanyak kena menyumbang. Selain daripada doa, doa itu daripada sudut rohaninya, dari sudut implementasinya, praktikalnya adalah dengan perkara yang kita buat, yang mana masih lagi dalam landasan boikot ini tuan-tuan. Ucaplah alhamdulillah, terima kasih Allah kerana mengekalkan aku dalam keadaan sebegini. Craving lah, dah lama tak makan KFC kan, tak sama kan, craving. Tapi pun peliklah craving. Kita dipersembahkan dengan macam-macam jenis makanan dan kita ada pilihan. Nabi SAW kata Dajjal akan turun dalam keadaan sebutir gandum dan setitis air pun tak ada di atas muka bumi Allah ini. Maka bila kita dengar tentang craving ni, teringinlah, kalau dah jihad yang sebegitu pun kita lemah dalam keadaan kita banyak pilihan makanan, kalaulah Dajjal diutuskan nanti tuan-tuan, kan na'udzubillah min zalik, kita tidaklah termasuk di dalam golongan yang bersama dengan Dajjal. Kita rakyat biasa, kita orang bawahan tuan-tuan, apa tugasan kita? Boikot. Jihad kita, kita nak berperang tak boleh. Itulah jihad kita, hawa nafsu kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey guys, sudah selesai videonya. Ya, sempat emosi tadi ya guys ya ketika menonton video ini, karena memang ya enggak gitu gitu loh, enggak gitu gitu. Ya makan-makan aja, enggak usah diposting-posting juga. Oke lah, tapi kalau udah diposting itu udah siap-siap untuk menerima gitu kan. Oke, di sini kita akan baca sedikit ya, dalam perjuangan pasti ada pengkhianat. Betul sekali. Rasulullah nak berperang tuh ada yang berkhianat juga. Allahu Akbar. Memang begitulah. Bangga boleh makan KFC. Dia tak peduli rakyat Palestin nanti ahli keluarga mati, ahli keluarga mati, orang tak buat tak tahu jugalah sebab bukan ahli keluarga kita. Apalah. Kalau dapat ke aku lah budak-budak macam ni, dah lebam dia orang. Bukan family tapi masih saudara seislam. Menjawablah. Orang ni macam tu di akhirat. Betul lah. Anak saya yang kecil pun dah tak nak makan KFC dan McD kan, sebab dekat kawan-kawan dekat Palestin. Betul lah guys ya. Anak saya pun di sekolah saya pun dia ajarkan macam tu. Bangga betul mamat ni. Allah tarik rezeki baru nangis. Sekarang dia bergembira. Tunggu di akhirat nanti bila ditanya, apakah yang kamu buat semasa saudara si Islammu tertindas? Itulah guys ya, kita dekat dengan ustaz, kita dengar nasihat-nasihat ustaz, bukan setakat untuk dunia kita tapi untuk akhirat kita. Sebab di dalam dunia ni kita sementara, tapi lepas tu kita akan mati. Ketika dah mati kita akan masuk ke dalam barzah. Lepas tu hari kiamat, lepas hari kiamat kita akan dihisab, kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban macam mana . Apakah kita dah berdoa, apakah kita sudah melakukan suatu hal yang membuat saudara kita itu meringankan beban dia, ataupun bisa dikatakan kalaupun kita istilahnya tidak istilahnya melakukan pembelaan secara terang-terangan, setidaknya kita berdoa kepada Allah ataupun memboikot apa-apa yang mendukung daripada perbuatan-perbuatan itu. Macam Rasulullah tadi, Rasulullah memboikot ataupun menyetop perjalanan perekonomian yang ada kat Mekah masa tu, masa nak berperang. Allahu Akbar. Memang betul lah apa yang dikata orang tadi, setiap perjuangan pasti ada pengkhianatan. Allahu Akbar. Na'udzubillah ya guys ya. Bila terlalu banyak ilmu, cinta akhirat. Tak, bila terlalu banyak ilmu, cinta dunia. Aduh. Alhamdulillah dah boleh ukur iman sendiri. Tu kat mana? Allah Subhanahu Taala bagi akal kat manusia sahaja, makhluk lain tak dapat. Fikir-fikirkanlah.
ustaz dan ustazah dan kawan-kawan dah banyak nasihat. Ya Allah, saudara kita di sana sengsara, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, ya. Saudara kita sangat menderita. Kena ingat tu, kami semua ni tidak makan lagi semua tu KFC ataupun McD, Starbucks dan lain sebagainya. Segala-galanya kena baikot tu terus. Tapi yang macam ni korang bagaikan membunuh saudara Islam sendiri. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Okay guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga kita dibimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan yang betul, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.